Desainer Anna Mariana akan menggelar fashion show di Indonesia Modest Fashion Week 2019 pada 19 Oktober pukul 19.00 waktu Indonesia Barat di Plenary Hall Jakarta Convention Center. Dalam pagelaran tersebut akan menampilkan koleksi busana terbaru karya Anna Mariana berkolaborasi dengan putri kembarnya Sasha dan Quita. Untuk mengikuti ajang Indonesia Modest Fashion Week 2019, 60 look yang saya persiapkan terdiri dari ada gaun malam, juga ada office look, juga ada casual, ada ready to wear, tapi semua bernuansa tenun-tenun dan songket Indonesia yang semuanya bergaya Islami ya, hijab. Karena Indonesia Modest Fashion Week ini kan mengangkat produk-produk atau desain-desain rancangan yang bernuansa hijab, ya Muslim. Nah, kali ini temanya mengangkat semua Muslim, dan yang saya tampilkan di sini karena saya merancang untuk desain-desain yang bergaya menengah ke atas untuk usianya ya. Tapi kalau nanti saya menampilkan yang juga gaya hijab milenial modern ya, jadi untuk generasi muda milenial yang dirancang oleh turunan saya, yaitu si kembar ya, anak saya yang sudah mulai merancang dan sudah mulai membuat desain-desain yang juga bergaya Muslim ya. Anna Mariana juga akan tampil di Festival Indonesia 2019 di Kharkiv, Ukraina pada 14 hingga 17 Oktober 2019. Jadi rencana dari ke Ukraina ini adalah sebuah perjalanan persahabatan dua negara. Kemudian juga ada bisnis matchingnya, di antaranya pagelaran Malam Indonesia yang akan diadakan di kota Kharkiv di negara Ukraina. Kita berkolaborasi, insya Allah saya malam ini akan berangkat dulu gitu untuk mengunjungi ke perjalanan kami ke Turki dulu, kemudian ke Ukraina persiapan nanti pada acaranya itu di tanggal 15-16 Oktober 2019. Ya. Mungkin nanti Mbak Anna bisa menyampaikan apa saja yang menjadi fokus kita, yaitu yang jelas bahwa ini adalah kita akan mengangkat budaya Indonesia yang utamanya adalah di bidang fashion. Kali ini alhamdulillah saya berkesempatan, kita berkesempatan bersama RKIH untuk membawa promosi budaya. Saya diundang langsung oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia di sana untuk bisa membawa, memperkenalkan produk-produk Indonesia, tradisional Indonesia yang juga berupa produk fashion, produk kerajinan, produk home decor, interior, juga ada produk agro, kopi dan sebagainya. Ini juga kita bawa promosi juga sebagai ajang bisnis B2B ya di sana. B2B bisnis kita di agendakan diacarakan oleh Duta Besar Ukraina Pak Yudi Krisnandi, yang beliau juga appreciate sekali dan sangat peduli dengan budaya-budaya Indonesia.